Bandung juga bakal ada Lili sama ada Pak Arsi juga. Dan ini lokasinya di Ice Destin. Ini tuh gedung gede banget guys, ini tuh gede banget. Dan aku pernah kesini dulu waktu GFC. Waktu itu aku pakai Defile Sriwijaya. Itu pertama kali aku kesini. Dan sekarang kedua kalinya di acara yang berbeda. Iya, aku mau nyanyi dua lagu. Yang satu match up sama Lili. Dia nyanyi Gemintang, dia nyanyi Sabda Rindu, aku nyanyi Gemintang. Terus baru aku bareng Kak Arsi. Nyanyi Gemintang apa apa. Kita langsung ke studio aja guys. Yuk. Ketinggalan nih. Berapa menit dari kapan? 51 jam pak. Jauh ya ternyata macet juga ya tadi lewat itu ya tol Merak soalnya iya lewat tol Merak macet tahu tak kemana tahu karena aku yang jadwal ya yang untuk take berikut yang siap ya segera mungkin segera mungkin jadi biar bungkus untuk albumnya kan ada ini oh, juga aku oh, lagunya mashup oh iya iya dari dulu oh oke kenapa nggak sama hari ini ada Doremi, ada Weird, ada Genius, ada Ariel, ada Noah, ada Pak, ada Ramzi. Itu siapa? Pak Ramzi siapa? Dikuncir biar kebayang karena bajunya nanti di pas perform tuh rambutnya dikuncir. Iya, dikuncir ponytail. Iya, Dre gimana? Minggu budak apa? Ponytail dan nanti sama Sylvie dan Vanessa lagi. Promo ya. Sepatu baru biasa. Enggak, ya, baru lumayan. Kan, baru kan. Biasa. Ya gitulah guys. Aku udah selesai hari ini JR sama Kak Arsi sama Lili juga. Ada dance segala macam dan enggak sabar buat besok. Kita harus jaga imun. Tetap selalu jaga kesehatan. Iman aman imun. Wow, itu dia. Padahal nanti bobonya juga pagi lagi. Pokoknya ya doain semoga besok lancar. Yes.
Dah. Makasih. Nggak usah mau ngagetin, nggak udah mood aku nggak enak lagi masuk ditahan, dikira aku siapa ya. Aku lama nunggu di depan, mereka nggak percaya apa, dia nggak tahu Tiara Andini. Lili, ngagetin dah, aku mau makeup juga deh dah. Bapak guys, kalian tahu kenapa aku udah ganti lagi? Karena aku nggak jadi red carpet. Yay. Kok yay? Kenapa? Ya karena aku tahu dunia ini memang penuh dengan kekecewaan. Jadi kita nggak boleh terlalu berharap lebih dalam suatu hal. Pokoknya awal-awal banget lah. Jadi karena ini live, jadi aku nggak bisa ikut red carpet. Ah, red carpet. Yeah. Red carpet ini sedih deh. Yaudahlah, gak apa-apa, masih banyak red carpet yang lainnya. Ada karpet masjid, karpet musola, ada kok lagunya Telkomsel ya. Sebenarnya itu gak Telkomsel banget ya, dia cukup Universal Music Indonesia karena bebel kamu dong. Karena kata-katanya cukup luas gitu, artinya bisa diartikan dengan segala macam, nggak cuman tentang pilihan provider gitu, ada tentang memilih pasangan hidup gitu. Say, lagunya tuh bagus gitu, jadi aku merasa merinding padahal aku sendiri yang nyanyi. Ya udahlah, aku bingung karena nggak ada red carpet, jadi aku moodnya masih agak, aku bingung gitu loh. Aku seneng apa sedih sekarang? Lebih ke menutupi sih. Nggak usah sedih, nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa. YouTube tempatku bercerita. Aus. Nggak semuanya sih. Buatan karpet. Terus ternyata nggak kekejar waktunya. Jadi mau nggak mau? Iya, akhirnya aku pakai baju ini. Aku kira nggak jadi red carpetnya, ternyata tetap jadi. Padahal aku tetap nggak mau. Kayak, biar kalian tuh tahu ya, cewek itu susah. Cewek tuh lama siap-siapnya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Telkomsel Award 2021. Alhamdulillah, udah selesai. Aku sampai keringet dingin loh, Pak. Yolah nyantol. Aku deg-degan banget, ini tuh kan lagu jingle Telkomsel gitu kan. Terus kalau salah tuh aku takut banget, karena lagu ini udah bagus. Jadi aku takut kalau ada miss sedikit. Jadi aku sampai dingin banget, tangan aku tuh gemeter, aku tuh nyanyi. Ya ampun, gak biasanya aku kayak gini. Terus disemangatin tadi sama Kak Budi di depanku. Ya ampun, dia dada-dada gitu, lucu banget. Terus udah selesai, cuman tadi yang terakhir tuh lucu guys. Kak Aris itu love-nya gini, aku gini, jadi gini. Kayak lagu kemarin dong. Hah? Iya, karena kan yang awal kita tuh bikin video kayak gini juga. Dan kita tuh bikin logo gini. Jadi Kak Arsi gini, aku gini. Dia kebiasaan gini, akhirnya dia gini, aku gini. Kan ini kayak love ibu hamil ya. Kak Arsi itu kita kayak, aku pilih yang terbaik untukmu. Bayangin aja, kita kan anaknya guyonan banget. Terima kasih kau memilih aku. Gak apa, lanjutin aja daripada tiba-tiba gini kan. Sok bener aja gitu. Tapi kan kalian tahu akhirnya aku ngomong kayak gini.
Gak apa-apa, gak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahuwataala. Ya ampun. Ya udah, tinggal satu perform lagi yang bareng Lili. Masih nanti sih, ya kan? Foto, ganti rambut, ganti make up, and then aku mau nonton performance yang lain. Pemilihan belum? Apa? Belum. Oh, semoga berhasil. Amin. Kamu di ampun. Aku nggak berhasil. Berarti foto kurang. Eh, tadi dulu konfirmasi dulu dong. Oh, kemarin di Instagram. Oh, ya, kamu harus dapat iklan. Kamu udah ya? Apa? Minta uang. Ini aku belum dapat iklan. Boleh ya sama Kak Budi. Amin. Maafkan aku telah melukis senja. Maafkanlah aku. Kamu siapa? Itu YouTube. Sukses ya. Makasih Kak Budi, dadah. Maafkan aku terlanjur mencinta. To the bone. Bacanya boleh bareng-bareng enggak? Boleh. Jangan egois dong. Bareng-bareng dong. Oh, oke. Okay. Kita baca dari atas sampai bawah ya. Iya, siap. Satu, dua, tiga. Maafkan aku terlanjur mencinta Tiara Andini. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak yang sudah mendukung aku. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga besar aku, semuanya yang di Jember, yang di Winongan, yang di semua Indonesia ini. Terus untuk Mutiara, untuk sahabat-sahabat terdekat aku, untuk semua yang sayang sama aku, terima kasih udah selalu membawa lagu-lagu aku di keseharian kalian. Semoga lagu aku selalu memberi kebahagiaan buat kalian. Thank you. Ini semua buat seluruh nominasi yang ada di sini karena kalian semua deserve ini. Kalian semua yang terbaik. Thank you. Terima kasih. Tadi aku lupa gak bilang makasih buat Universal dan SMN. Ada bapak lagi di sini, lihat itu. Ada bapak SMN di sini. Jadi langsung thank you. Iya, senang banget guys. Maksudnya semuanya itu menurut aku tuh udah bagus banget. Ada Bon, Kak Nadine. Ada siapa lagi tadi ya? Virginia, dia kan udah di mana-mana. Kayak sampai sekarang pun lagunya udah setahun lebih tapi masih dibawain gitu. Satu acara ini, jadi keren banget semuanya itu, gak ada yang gak bagus. Makanya aku merasa kayak piala ini tuh buat kita semuanya, karena semuanya tuh bagus. Gak cuman yang dapat piala aja, menurut aku tuh cuman kayak simbol aja gitu loh buat semuanya. Ngerti gak?
terima kasih banyak Mutiara yang udah nonton vlog aku kali ini. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat, semoga kalian bisa makin mengenal aku lebih dalam lagi. Dan seru banget, 3 hari ya? Dan selesailah acara ini. Alhamdulillah lancar semuanya. Seru banget tadi yang terakhir aku nyanyi sambil dance gitu. Aku seneng banget dah kalau udah kayak gitu tuh kayak serasa K-pop idol. Thank you so much. Yang udah nonton juga makasih banyak. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Pasti kalian ada yang nonton aku tapi belum subscribe. Karena ayo ketahuan loh, aku bisa ngecek loh. Like juga videonya kalau kalian suka. Terus komen ide-ide apa lagi yang bisa kalian kasih ke aku buat konten berikutnya. Okay, thank you. Bye. Dadah.